Oke, kali ini saya akan share situs yang menyediakan video yang bisa di-download secara gratis di internet. Jadi, kadang kalau misalnya kita lagi yang mengedit video, lagi mungkin perlu tambahan video yang mungkin kita masih kesulitan, di mana kita bisa dapat beberapa bagian yang bisa ditambahkan di video yang sudah kita, ya, di video yang baru kita edit. Nah, kali ini saya akan share 4 situs penyedia video yang bisa didownload secara gratis. Oke, langsung aja mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah, ini adalah salah satu langganan saya kalau misalnya download. Yang pertama adalah vidsplay.com. Seperti ini tampilannya. Oke. Jadi di vidsplay.com vidsplay.com ini udah lumayan banyak ya pilihannya, dan di sini juga ada kategorinya. Jadi misalnya apakah mau mengenai animal atau mungkin industri atau mungkin sport, dan coba kalau misalnya kita cek sport. Nah, ini adalah beberapa video-video yang bisa di-download. Masih sedikit ya sebenarnya yang sport. Coba kalau misalnya kita ke yang animal. Oh, lumayan, lumayan. Kita coba klik salah satu ya, misalnya. Nih. Dan kualitasnya pun juga bukan kualitas yang ecek-ecek ya, jadi kualitasnya juga sudah lumayan bagus sekali. Begitu juga misalnya kita yang ini. Eh, sorry. Dia iklan. Kalau misalnya kita mau download, teman-teman mau download video yang dimaksud, tinggal klik aja di sini, di button download ini. Oh ya, sebenarnya di sini juga sudah ada keterangannya, durasinya berapa, resolusinya berapa, formatnya apa, frame rate-nya apa gitu. Jadi menurut saya ini website yang sangat penting banget buat di bookmark, karena memang koleksinya lumayan banyak. Oke. Ini juga kita misalnya ini free iPod Messenger. Resolusinya juga lumayan. Oke, itu tadi untuk Vidsplay. Oke, selanjutnya adalah Dearful.com. Untuk tampilan home-nya seperti ini websitenya. Ini kita coba scroll ke bawah. Koleksinya juga lumayan banyak. Coba kita cek apa aja menunya. Oke, home, search, all stock video. Coba kita klik all stock video. Nah, coba kita klik salah satu. Oh, sayangnya tidak bisa di preview di sini, atau mungkin memang hanya beberapa saja yang bisa di preview. Cih, these 4K stock video clips are completely free to download. Oh, dia butuh ini. Dia butuh player. Tapi secara keseluruhan bisa juga dijadikan referensi untuk download video. Jadi misalnya mungkin ada teman-teman yang sedang membuat video mengenai alam gitu, lalu teman-teman bisa coba cari referensinya di sini. Oke. Ini adalah website kedua yang harus dibuka. Selanjutnya yang ketiga adalah ISO Republic. Saya kembali ke home dulu. Jadi dia tidak hanya menyediakan video saja sebenarnya. Jadi foto juga dia menyediakan koleksi fotonya.
Yang di sini beberapa foto, ada yang foto, ada yang video. Kita coba. Let's see. Landscape. Waterfall nature. Oh, ini foto. Coba kita ke video. Oh, copy. Kita coba play. Ini ada kualitas, ada keterangan kualitasnya nggak? Oh enggak. Oh ada ini. Dimensinya 1920 kali 1080. Udah lumayan gede sebenarnya. Terus file type MP4, size-nya 98 mega. Ya enggak terlalu besar lah ya. Itu. Ya ini adalah website yang ketiga. Ini kayaknya dari 1 sampai 3 kayaknya ini yang paling bagus. Ini coba. Ya, so far ini yang menurut saya memang yang paling lengkap. Bahkan ketika kita tidak perlu register untuk download, tinggal klik aja tombol free video download di sini. Oke. Ini saya kasih rate 1 dari 1 sampai 5, saya kasih rate 5 lah ya, karena memang ya enak, UI-nya juga gampang. Di sini ada similar free video juga. Dan di sini juga ada kategorinya, mana yang foto, mana yang video. Lumayan memudahkan juga untuk mencari yang kita butuhkan. Oke, dan yang terakhir adalah mixkit.co. Free asset for your next video project. Coba kita. Oke, kita lihat yang ini deh. Oke, videonya juga bisa di play, jadi bisa lihat secara keseluruhan apa dari awal sampai akhir video. Kemudian coba apakah dia perlu login atau enggak. Oh, ternyata juga dia tidak perlu login, jadi langsung. Coba kita lihat di sini ada apakah ada keterangannya dia. Oh, sayang tidak ada keterangan. Ini saya coba full screen dan masih sangat bagus sekali kualitasnya. Kekurangannya ya mungkin tidak ada detail dari videonya ya. Kalau misalnya yang di ketiga tadi kan ada kayak misalnya ini, autornya siapa, kategorinya apa, duration, size, dimension, file type, seperti itu. Mereka kalau untuk Mixkit dia lebih suka liatin siapa yang autornya, kemudian tag-nya apa aja gitu. Ya itu tadi 4 website yang bisa dijadikan ya referensi dan tujuan untuk cari video-video gratis yang tentunya berkualitas, yaitu Vidsplay, Dareful, kemudian yang ketiga adalah ISO Republic, kemudian yang terakhir adalah Mixkit. Kalau misalnya dari saya yang paling menarik so far adalah ISO Republic, kemudian Mixkit, kemudian Vidsplay, dan yang terakhir adalah Dareful. Begitu. Oke, semoga bermanfaat. Thank you.